Pagi guys, hari ini saya mau cek untuk kebaikan Suzuki Splash. Itu ngecrut-ngecrutnya itu nggak mau nyala ya. Coba kita nyalakan switchnya. Nah, tidak nyala sama sekali. Hanya wipernya yang nyala. Kita pastikan di selang-selang di balik kap mesinnya. Sekarang kita coba cek di bagian selang-selangnya ini ya, apakah ada yang buntu atau tidak. Selang-selangnya aman, tidak ada yang buntu. Sekarang kita coba cek di bagian motor dari pompa washernya ini ya. Coba bentar, karena kita siapkan kopi dulu. Oke, dari sini terlihat pompanya ya sebelah sana. Dan ini soketnya sudah saya lepas. Saya akan coba tes soketnya ini, apakah di saat saklarnya ditekan dia mengeluarkan tegangan atau tidak ya. Oke, setelah saya bongkar dan saya tes di sini, ternyata powernya atau tegangannya ada di saat switchnya untuk washernya ditekan. Tapi ini kemungkinan problem di motor washernya atau pompa washernya. Ini saya coba kasih tegangan dari luar, kayak 12 volt. Ini plus di sini dan min di sini. Nah, percikan apinya ada, cuman motornya tidak berputar sama sekali atau tidak dengung sama sekali. Kita kalau bisa dibongkar, kita akan coba bongkar apakah kumparannya problem ataukah memang pompanya yang stuck. Oke, kita bongkar. Oke, sebelum kita bongkar, saya coba cari referensi di Google ya untuk harga washer motor dari Suzuki. Harganya variatif dari harga 30, bahkan ada 50, 80 dan 125. Cuma menurut saya yang harga di bawah 100 itu mungkin barangnya aftermarket atau KW ya. Jadi yang ori itu kemungkinan di harga 125 di sini. Cuman untuk harga di dealernya saya kurang tahu ya untuk listnya. Sebelum dibongkar kita tes dulu pakai avometer. Kita tes menggunakan avometer, mungkin karena resistansi kumparannya sangat kecil. Jadi ini sini terdengar indikasinya seperti short ya, padahal tidak, ini tidak short. Memang tahanan saja yang kecil, tahanan kumparannya.
Oke, setelah semua terpasang kembali, sekarang kita uji menggunakan tegangan 12 volt. Oke, sini plus. Nah, terdengar suara motornya hidup. Kencang sekali ya. Sekarang kan kita coba di air ya, di ember. Kebetulan saya habis mandi ya, daripada airnya dibuang-buang. Mending kita pakai coba dulu, oke? Mantap. Sekarang kita pasang kembali. Pasang soketnya. Yang kedua, jangan lupa untuk memasang-masangnya. Hubung tadi air washernya kita kuras semua, jadi sekarang kita harus tambahkan pakai gayung ya, kalau bisa yang lope-lope gini biar mantap. Oke, setelah airnya penuh, kembali dan pastikan tidak ada kebocoran ya di area pompa yang kita bongkar tadi, pompa washer. Oke, sekarang kita tes dulu. Kita angkat lagi wipernya menghindari baret kaca ya, karena kita belum pastikan itu washernya sudah nyala atau tidak. Oke, kita switch on. Kita coba pencet kecutunya. Oke, sudah. Oke, bisa terlihat. Oke, kaca sudah basah ya. Sumbernya lumayan. Oke. Sekarang kita bisa coba wipernya ya. Jadi dengan modal kopi dan sedikit, kita bisa perbaiki sendiri washer wiper atau kecurutan dengan sedikit keterampilan yang kita miliki, sehingga di kondisi seperti sekarang ini kita bisa menghemat pengeluaran atau kos, sehingga ya bisa sedikit tidaknya untuk membantulah kebutuhan kita yang lain. Di samping memang kebutuhan mobil ini sangat perlu, apalagi cenderung saya sering bepergian ke kampung halaman saya yang berkabut, saya sangat butuh daripada wiper dan washernya itu. Oke, segitu saya dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel YouTube saya, supaya saya lebih spesial bisa share-share video-video bermanfaat dan mungkin yang bisa dibutuhkan untuk yang menontonnya. Oke, thanks for watching guys. See you.